jangan lupa subscribe dan komen. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kali ini saya berada di desa Malangsari, tepatnya di Kelurahan Malanggaten, Kecamatan Kebak Kramat. Nah, di video kali ini saya berada di Malangsari, Kelurahan Malanggaten, Kecamatan Kebak Kramat dan Kabupaten Karanganyar. Jadi di daerah ini adalah salah satu daerah ya di Kabupaten Karanganyar yang terletak di sebelah utara, bro. Tepatnya di Kecamatan Kebak Kramat, dan ini sangat dekat sekali dengan perbatasan Kabupaten Sragen. Di daerah ini disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah, bro. Karena di sekeliling desa ini terdapat sawah yang sangat luas dan masih hijau, padahal saat ini musim kemarau. Dan sawah di daerah ini pada umumnya dalam satu tahun, dari data yang saya dapat, yang saya peroleh dari ngobrol-ngobrol sama salah satu dari pak petani di daerah sini, itu dalam satu tahun mereka bisa panen 3 kali, bro. Beda halnya dengan sawah di daerah kabupaten kota Karanganyar. Kalau di daerah Karanganyar sana, biasanya kalau panen itu dalam satu tahun itu umumnya cuman bisa 2 kali, bro. Di sekeliling ini banyak bangunan-bangunan kecil-kecil itu sebenarnya itu sumur, bro. Jadi para petani daerah sini itu sudah modern, mereka mengairi sawahnya itu menggunakan sumber mata air, menggunakan sumur atau sibel, bro. Nah, itu salah satunya, itu dibangun sedemikian rupa dan dialiri aliran listrik, karena untuk menghidupkan sibel atau sumur tersebut itu harus menggunakan daya listrik, bro. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu petani yang ada di daerah sini ya, bro. Asmane sinten, Pak? Sugimen, Pak Sugimen. Dalemipun pundi, Pak? Oh, Gebong mriki. Dados saben menika mawi setunggal tahun ngoten saged panen ping pinten, Pak? Oh, ping 3. Tapi kebanyakan mriki pun ngagem niku nggih, Pak. Napa namun ya, sumur kados sumur bor niku nggih. Sibel nggih. Oh, dados sumur bor sibel niku ngagemi listrik nggih, Pak. Rp4.000 sampai 5.000 watt. Oke. Nah, terus mriki niki tasih Kelurahan Malanggaten, Pak. Nggih. Oh, nggih. Saat ini rabuknya angel, Pak, sulit nggih. Pun gang taunan iki. Oh, pun tigang taunan. Rabuk paling awet ya. Oh. Rabuk rea jane iki dini ku paling gak tuh nggih. Ale rabuk. Oh, nggih. Terus tiap bulan niku jane wonten subsidi nggih, Pak, ning pemerintah. Iki nggih entene sing gadah petani niku ning nggih namung nggih. Per hektare niku namung pinten nggih, Pak, anu ngoten lho ya, padahal paling paling boten nggih meh 8 kental 6 kental atau 7 kentalan paling asal sikine kerpu tani dadi kerpu tani ya niku. Oh nggih niku paling boten berapa paling kayak tukang kental kayak anu menuju mare mawi boten kagungan kartu petani enggak boleh, Pak, enggak angsa boten angsa betul asal gaji gini itu harganya awet. Oh, nek kalau beli sendiri harganya mahal. Kalau ada barang ya kadang barangnya sulit, Pak. Kalau paling butuh banyak dalam masalah. Oh, terus pada siambak nggih, Pak, tarif giring. Oh, jadi kata Pak Pak
jadi kata Pak Sugimin saat ini untuk cari rabu itu susah dan subsidi itu juga susah. Jadi untuk sawah 1 hektar itu pripun Pak tadi Pak? Kurang lebih berapa Pak? Sawah 1 hektar itu paling enggak 6 kental, 7 kental. Itu jatah subsidinya cuma 6 sampai 7 kental nggih Pak nggih? Jatah subsidi paling 2 kental. Oh, jatah subsidi cuma 2 kental sampai 3 kental guys. Jadi kebanyakan seperti Pak Sugimin ini kalau cari rabu itu cari sendiri ya Pak ya? Cari sendiri kemasaran. Kalau kemasaran Sragen. Saya ini cuma petani gaji, kan nggak punya sertifikat. Iya. Beli tahunan gitu. Jadi keluhan petani kalau di daerah sini itu untuk mencari rabu itu susah, juga harganya mahal Pak ya Pak? Iya, gila itu. Ya udah Pak, gitu mawon nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Nggih, ngapunten ganggu wekdalipun Pak nggih. Lah niki tunggu niki nang luar. Oh, nggih, matur sembah nuwun Pak, monggo bareng. Ada sedikit video dari channel saya, dari saya, dan udah interview juga dengan Pak petani, salah satu petani di daerah sini namanya Pak Sugimin. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa subscribe, pantengin terus channel saya, subscribe, like, komen, dan share bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.